Video kali ini saya akan melakukan stek batang pada tanaman sawo. Mari kita simak langkah-langkahnya berikut ini. Pertama, kita ambil dulu entersnya seperti ini. Jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Selanjutnya, kita buang daunnya sebagian untuk mengurangi kelembapan. Selanjutnya, batang entersnya kita potong dengan miring seperti ini caranya. Kemudian kita kikis juga di kiri kanannya supaya obat perangsangnya meresap. Jangan terlalu dalam sampai ke kayunya, kikis sedikit saja. Selanjutnya, kita ambil bawang merah, lalu kita belah untuk langsung akarnya. Cara menggunakannya cukup mudah, yaitu dengan cara dioleskan sampai dia basah supaya dia menyerap. Dilakukan seperti ini. Kemudian kita keringkan. Selanjutnya kita siapkan medannya, yaitu tanah, sekam dan pupuk kandang. Setelah kering, baru kita tancapkan ke dalam media seperti ini caranya. Lalu medianya kita padatkan supaya entersnya tidak bergoyang. Kemudian kita siram dengan air. Selanjutnya kita sungkup dengan menggunakan plastik. Kemudian kita ikat dengan karet. Dan beginilah jadinya. Tinggal kita tunggu sampai tumbuh akarnya.